Wawancara dulu. Kita di sini aja nih, sini. Nanti si Bu yang nunjukin di mana. Maksudnya aku nggak begitu ini, udah sebenarnya buat jadi viral begini kan, Mbak. Kapan Bu pencurian HP-nya? Hari Jumat jam 12:05. Pas sholat Jumat tuh berarti, iya, ya? Iya, pas pada orang sholat Jumat. Itu kondisinya warung dijaga atau bagaimana Bu? Saya sih sebenarnya pas lagi ke rumah sih, ke toilet bentar, balik lagi udah nggak ada HP-nya. HP-nya nggak ada. Itu pelakunya satu orang atau dua orang? Satu orang. Satu orang. Kenal Ibu dengan pelaku? Nggak kenal. Dari sini nggak ada yang kenal. Lewat juga nggak pernah kayaknya ya Bu, Ibu nggak pernah melihat. Iya, belum pernah lihat juga sih. Memang belum pernah lihat. Itu pelakunya sempat telinga tengok atau gimana Bu? Ya kalau lihat di videonya sih, di CCTV-nya sih, itu ya singgah dulu baru ngambil HP. Lihat kanan kiri dulu. HP apa mereknya Bu? HP Samsung apa ya, lupa itu ya. Harganya kisarannya berapa Bu? Kalau dulu barunya sih ini, paling kalau sekarang dijual paling ya 900-an gitulah, nggak nyampe kali. Memang bisa naruh di situ handphonenya? Iya, memang biasanya naruh situ, soalnya itu memang HP buat isi pulsa kan, buat isi pulsa. Lagi dicas apa gimana itu? Enggak dicas, keadaan lagi taruh di etalase. Memang di sini sering kejadian serupa atau gimana? Sebelumnya memang ada motor hilang di samping. Oh. Sebelum ini motor hilang tuh ada motor Beat di situ, baru ini ada HP hilang juga. Oh, okay. Udah sempat lapor polisi Bu? Enggak lapor polisi sih, mikirnya orang baru apa namanya, nggak seberapa gitu loh, nggak nyampe lapor polisi. Cuman nggak tahu tuh yang itu yang bisa sampai seviral ini.